Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda Gulling Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya dari pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek, guys. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik akhir, di bagian detik 19 lewat 19. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja di bagian detik awal dan klik tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media dan pilih saja foto kalian, guys ya. Nah, contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 12 lewat 14 menggunakan yang ini ya. Kita tinggal kembali di bagian awal, pilih bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di sini dan di bagian detik 2 ya. Nanti di bagian awal kita tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil, guys. Contoh di sini saya pakai sekitar 600-an ya. Nah, kayak gini guys, 600. Oke, jika sudah kita tinggal masuk aja di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga. Biarkan kayak gitu ya. Kita kembali masuk aja di bagian detik sini, guys. 4 lewat 19, tandain keyframe di bagian sini dan di bagian sini kita tinggal zoom aja. Nah, contoh seperti ini ya. Oke, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua dan kasih kayak gini, guys, kurvanya. Kembali masuk lagi di bagian detik 7 lewat 2, tandain lagi keyframe di sini dan di bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi seperti semula, guys, fotonya jadi normal ya. Nah, kayak gini. Jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih yang kedua dan kasih kayak gini lagi ya. Kembali dan masuk aja di bagian detik sini, guys, 10 lewat 2, tandain lagi di sini dan di paling akhir sini. Nah, untuk di bagian tengah-tengah sini kita tinggal ubah saja menjadi kecil ya. Nah, jadi kecil fotonya, guys. Kurang lebih itu seperti ini ya. Pakai 600 lagi contohnya saya, kayak gini. Oke, jika sudah kita tinggal masuk aja di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Nanti di sebelah sini pilih yang kedua, kasih full ya. Nah, jika sudah kita kembali, pilih bagian border dan bayang, kalian tinggal pangkas aja dulu ya. Kita tinggal pangkas-pangkas aja dulu, guys. Nanti untuk border bayangnya kita atur ya. Kita pangkas aja dulu semuanya sesuai beat ya, sampai di bagian akhir. Nah, iya guys, untuk yang di zoom ini ya, untuk yang di zoom kita tinggal pangkas dulu di bagian detik 7:20 ya. Nah, kita tinggal klik dulu nih foto yang panjangnya di bagian detik 5:07, klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp dan pilih bagian cermin, guys, atau mirror ya. Nah, kita tinggal tandain keyframe di bagian detik 622 100 dan di bagian akhir sini. Nanti yang di langkain ini kita ubah jadi 0 ya. Nanti yang di langkain ini juga di bagian detik 6 lewat 4. Jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Di sebelahnya juga, di sini juga. Jika sudah kita tinggal pangkas saja deh semuanya sesuai beat. Klik tahan foto yang panjang ini di bawah, geser ke paling atas dan pangkas-pangkas lagi ya. Nah, untuk foto yang bagian akhir ini kita klik saja fotonya yang panjang, pilih bagian border dan bayang. Nah, kalian tinggal aktifkan stroke-nya. Untuk yang 4 ini kita ubah jadi 15. Nah, untuk yang warna hitam ini kalian tinggal ubah jadi putih ya. Jika sudah kembali, masuk aja di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror, aktifkan juga untuk bagian offset secara vertikal. Jika sudah untuk bagian offsetnya kita tinggal ubah saja, tandain dulu di awal sini 0, tahan paling awal, dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah sini kita tinggal ubah jadi minus 4500 ya. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Untuk di sebelahnya, pilih yang kedua, kasih full. Kembali,
tambahkan aja lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, dan pilih yang bagian ombang-ambingnya atau stilet. Nah, untuk bagian sudutnya kita tinggal ubah saja menjadi -90. Untuk bagian frekuensinya ubah jadi 35. Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 0, tandain keyframe tan di paling akhir ya. Dan di bagian awal kita tinggal ubah jadi 110, guys. Tan paling awal. Kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja namanya itu distortion atau warp, dan pilih bagian remas atau squeeze. Nah, untuk bagian remasnya kita tinggal tandain aja di bagian tengah sini tuh 2. Tandain keyframe tan paling awal 2, tandain lagi tan paling akhir 2, dan di bagian tengah jadi -3. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat ini ya. Yang di bagian sini juga, pilih yang keempat. Kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja namanya itu blur, dan pilih buram gerak ya, atau motion blur. Gak usah diubah, tambahkan satu efek lagi, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, dan pilih paparan gamma. Kalau kalian tidak mau pakai boleh, kalau mau pakai boleh ya. Nah, jadi kita tinggal tandain di akhir 0, dan di bagian awal jadi sekitar 1, guys. Tan paling awal. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja kayak gini. Jika sudah, kita kembali. Nah, kita tinggal pilih aja yang ini, salin satu layer ya. Kembali. Nah, kita tinggal klik dulu foto yang di bagian detik 7/20 yang panjang. Pilih yang ini, guys. Kalian pilih yang ini, hapus semua efeknya yang hijau kecuali yang ini. Jika sudah, tempel. Klik bagian foto yang bagian ini, bagian efek ya, sorry. Pilih bagian efek, masuk di ubin, pilih titik 3 ini, dan kalian tinggal atur ulang ke default. Nah, jika sudah, kita tinggal aktifkan saja untuk bagian mirror ya. Kembali. Nah, oke, jika sudah, kita tinggal pilih aja yang ini, guys. Salin satu layer, dan kita tinggal klik tanda sampai checklist foto yang ini, 3 di belakangnya ya. Dan foto yang bagian awal-awal, guys. Nah, yang ini. Yang ini, dan ini. Untuk ini guys, yang foto ada cerminnya tadi, jangan kalian tempel ya, jangan kalian checklist. Jika sudah, kalian tinggal pilih yang ini aja. Pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya lagi, kecuali yang ini. Jika sudah, tempel. Nah, ini sudah jadi ya. Kita tinggal klik lagi foto yang di bagian detik 7/20 yang panjang ini fotonya. Pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu gambar dan tepi, pilih bagian glow scan. Nah, kita tinggal tandain di bagian awal 0. Di bagian awal ya 0, dan di bagian akhir jadi 1, guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal pilih bagian smoothing, ubah saja menjadi 10. Pilih aja titik 3 ini, salin efeknya, kembali, tempel di foto yang bagian awal ini yang panjang. Nah, jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang ini, yang ada glow scan ya, pilih aja bagian efek, pilih titik 3 di bawah, salin efeknya, dan tempel di sini, guys. Foto yang panjang ini, detik 5/7. Nah, jika sudah, kita tinggal geser aja ke sebelah kiri untuk glow scan ya, dan bagian cerminnya ya. Nah, sisakan aja ini, 5. Jika sudah, kalian tinggal pilih titik 3 di bawah, salin efeknya, dan kalian tinggal kembalikan lagi menggunakan yang ini untuk cermin dan bagian glow scan. Jika sudah kembali, kita kembali. Klik foto di sebelahnya, pilih efek, pilih titik 3, dan tempel efeknya. Nah, di sebelahnya juga ya. Ini juga. Nah, jika sudah kembali, kita kembali di foto paling awal, yang ini. Klik saja fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih saja namanya itu ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak ya, di tengah sini ada, guys. Nah, jika sudah, tambahkan satu lagi efek, pilih saja yang namanya opacity, visibility, dan pilih yang fade in atau out. Untuk innya kita ubah jadi 1,50.
untuk outnya jadi 0 jika sudah kembali. Nah ini udah jadi. Nah oke, jika sudah, ntar ya saya cek dulu guys. Kayaknya kurang bagus ya guys kalau baliknya langsung balik kayak gitu. Kita kasih cermin aja ya. Untuk yang di bagian detik 7:20, klik saja fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja cermin ya. Nah jika sudah, kita klik cerminnya. Nah tandain keyframe di bagian awas ini di 7:20 ya, 100. Dan di bagian akhir kita ubah saja menjadi 0 guys. Nah jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Nah supaya nanti baliknya dia tidak kaku ya. Oke, jika sudah kita tinggal masuk di bagian detik 10:02, sorry ya, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys yang beda ya, yang mau kalian ganti gitu. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 19:19 di akhir sini ya, menggunakan yang ini. Kita kembali di awal. Nah di bagian detik sini ya, 12:14, pangkas saja menggunakan yang ini guys. Jika sudah, kita klik saja foto yang di sebelah sini, yang ganda di atas itu, klik, pilih yang ini, gandakan satu layer, klik lagi gandakan lagi, klik lagi gandakan lagi. Nah jadi ada 4 foto yang sama ya. Jika sudah, kita tinggal masuk lagi di bagian detik 10:02, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang gambar vektor ini guys, kalian klik, dan perpanjang aja sampai di bagian detik 12:14 menggunakan yang ini. Kita tinggal masuk di bagian edit point. Nah kita tinggal tandain aja keyframe di sini, kalian klik aja ini yang bagian sini ya, kalian klik aja ini. Oke, kalau enggak kalian tinggal pilih saja yang ini guys, tanda plus bagian pojok kiri bawah ini, kalian klik. Nah oke, nah kalian klik saja di sini ya, tandain. Nah jika sudah ketanda kayak ada bundar abu-abu gitu di bagian tengah, kita tinggal geser aja ke bagian bawah sini guys, bagian pojok kiri bawah sini ya, ujungnya tandain lagi. Jika sudah, kita tinggal geser ke bagian pojok kanan bawah sini guys. Nah jika sudah, tandain lagi. Jika sudah selesai, kita tinggal pilih aja yang ini dan gandakan satu layer. Klik saja bentuk satu kopi yang di atas, pilih titik tiga di pojok kanan atas, dan kalian tinggal balik secara vertikal ya. Jika sudah, kita kembali. Kembali di awal, klik lagi tanda plus di bawah, pilih bagian yang gambar vektor lagi ya, dan perpanjang lagi sampai di bagian detik 12:14. Masuk lagi di bagian edit point, tandain lagi keyframe di sini, dan geser ke bagian pojok kiri atas ini guys. Nah jika sudah, kita tinggal tandain lagi, geser ke bagian pojok kiri bawah lagi, tandain lagi. Jika sudah, pilih lagi yang ini, gandakan lagi satu layer. Klik aja bentuk kopi dua yang di atas. Jika sudah, pilih titik tiga di atas lagi, dan kalian tinggal balik aja secara horizontal ya. Nah jika sudah, kita tinggal kembali. Klik aja bentuk satunya yang paling bawah, pilih blending dan opacity. Nah pilih bagian max dan pilih yang max lagi. Kembali, klik tahan sampai checklist bentuk satunya, dan foto yang paling bawah 4 itu ya. Nah yang ini guys. Jika sudah, kita tinggal pilih yang bagian tengah atas ini untuk menggabungkan jadi grup guys. Nah seperti itu ya. Kita klik lagi bentuk satu kopinya, pilih blending dan opacity, pilih bagian max, dan pilih yang max lagi. Caranya sama kayak tadi, klik tahan sampai checklist bentuk satu kopinya, dan di atasnya yang bagian grup satu yang ini guys. Jadi nyusun gitu ya, gabungkan lagi jadi grup di tengah atas ini. Nah begitu pun yang berikutnya ya. Nah oke, jika sudah ini jadi ada 4 grup gini ya. Kita tinggal klik saja dulu yang paling bawah. Nah masuk di awas ini. Nah kita tinggal pilih bagian move dan transform, tandain aja setiap bitnya. Nah untuk yang di bagian awal, kita tinggal geser ke bagian bawah sampai hilang ya. Nah untuk di sini kita tinggal geser aja ke bagian bawah lagi sedikit kayak gini. Oke, jika sudah untuk yang di bagian sini, detik 11:20, kita geser lagi ke bagian bawah guys, sisakan aja sedikit muncul kayak gini ya. Jika sudah, masuk di bagian
awal sini di tengahnya, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Nanti di sebelah sini pilih yang keempat, kasih kayak gini guys ya kurvanya. Nah, jika sudah pilih aja titik tiga di bawah ini, salin aja kurvanya ya untuk yang nanti di atas supaya sama. Dan masuk di bagian tengah sini pilih yang kedua, kasih full. Kembali, kita klik lagi grup 2 yang di atas. Nah, pilih bagian move dan transform. Sama kayak tadi, tandain setiap bitnya. Untuk yang di awal, kita tinggal geser ke atas sampai hilang. Untuk di sini kita tinggal geser lagi ke atas sedikit aja kayak gini. Jika sudah, nanti yang di bagian sini geser lagi kita lebih buka ya seperti tadi. Sisakan aja sedikit. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva guys. Untuk di awal pilih yang ketiga ini dan kasih full. Untuk di sini pilih yang kedua kasih full. Kembali, nah lakukan lagi di yang bagian grup 3. Nanti di awal kita geser ke bagian kiri sampai hilang ya. Nanti di sini buka aja seperti ini. Untuk di sini kita lebih buka lagi ya. Nah, seperti ini. Oke. Jika sudah sama kayak tadi, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva. Di sini yang kedua kasih full, di sini yang ketiga kasih full. Nanti yang di atas sama lagi ya. Geser kanan sampai hilang. Untuk di sini kita buka lagi sedikit aja. Nah, jika sudah untuk di sini kita buka lagi. Nah, jika sudah kurvanya sama ya kayak tadi, guys. Tempel, yang kedua kasih full, yang ketiga kasih full. Nah, jadi hasilnya tuh kurang lebih seperti ini nanti, guys. Nah, oke, kece kan? Ketutup dia. Nah, oke, jika sudah kita tinggal klik saja foto yang di sebelahnya yang ini. Nah, masuk di bagian detik 13:11 ya. Klik bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian sini kita tinggal zoom aja, guys. Nah, contoh seperti ini. Oke, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Kembali, nanti yang ke satu juga tandain di awal sini, dan di bagian sini geser ke bagian atas ya. Nggak usah terlalu banyak, guys. Jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini pilih kurva, pilih aja yang ketiga lagi, kasih full. Masuk di akhir, di bagian detik 19:02, tinggal geser aja ke bagian bawah, guys, seperti ini. Nah, oke, jika sudah kita tinggal masuk di akhir sini, geser ke tempat semulanya lagi. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full. Kembali, pilih yang ketiga, tandain lagi di sini, dan di sini ubah jadi normal lagi fotonya ya seperti semula, guys. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full. Kembali. Nah, kita tinggal masuk di blending dan opacity, tandain keyframe di sini, dan di sini kita ubah jadi 0. Jadi kayak gini nanti dia. Oke. Kita kembali aja dan pangkas semuanya sesuai bit sampai di bagian akhir ya. Oh iya guys, sebelum dipangkas sampai di akhir, tadi sama aja ya kayak yang tadi guys, kita tinggal klik dulu ini fotonya yang di bagian detik ini, detik 14:26 yang panjang ini pokoknya ya. Pilih bagian efek, tambahkan efek, dan pilih cermin ya di tengah sini ada guys. Nah, jika sudah kita tinggal tandain aja keyframe di bagian sini sama kayak tadi 16:10 dan di bagian sini. Nah, jika sudah kita tinggal masuk di bagian tengah sini, kita ubah jadi 0. Nanti yang di bagian sini juga ya ubah jadi 0. Nah, jika sudah masuk di tengah sini lagi pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full semuanya guys ya. Nah, jika sudah kita tinggal kembali, untuk yang di sini kita ubah lagi menjadi 0 guys ya, di bagian detik 18:05. Nah, jika sudah masuk di tengah sini lagi pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full kembali. Nah, ini udah jadi, kita tinggal pangkas lagi semuanya sesuai bit sampai di akhir. Nah, oke, jika sudah selesai dipangkas semuanya sampai di akhir, kita tinggal kembali aja di awal ya.
Nah, klik saja foto yang bagian ini dulu guys, di bagian detik 3:13-11. Pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing di tengah sini ada guys. Untuk bagian sudutnya seperti biasa 90 untuk di awal. Dan di bagian akhir jadi minus 90. Untuk bagian frekuensinya ubah jadi 35. Untuk bagian magnitudenya 0 di akhir dan di awal jadi 85. Nah, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja ini ya, buram gerak guys di tengah sini ada. Gak usah diubah, kita tinggal tambahkan lagi efek, pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Kalau kalian tidak mau pakai boleh, kalau mau pakai boleh ya. Nah, kita tandain di akhir 0, di awal jadi saya pakai sekitar 50 aja ya. Kalau kalian tidak mau pakai boleh. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga ke sini setengah. Kembali, pilih aja yang ini guys ya supaya cepat. Salin satu layer dan klik tanda sampai checklist foto yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang panjang ini ya yang di awal sama yang di bagian sini guys. Di bagian detik 18:05 dan di atasnya. Pilih yang ini jika sudah. Pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini jika sudah tempel. Nah, kita tinggal klik aja foto yang di bagian detik 18:05, pilih efek, pilih titik 3, salin efeknya dan tempel ke semua foto yang belum ditempel efek ya. Nah, yang ada cerminnya nih guys. Soalnya kalau ditempel itu cerminnya bakalan hilang guys. Jadi, kita udah tempel semua gitu ya. Nah, oke, ini udah jadi. Kita kembali di foto yang awal ini. Klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih saja ubin ya di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distorsi, dan pilih turbulent displace. Matikan matanya, klik turbulent displace-nya, untuk bagian offset Y-nya kita ubah saja menjadi 65. Untuk bagian kekuatannya kita tinggal ubah saja menjadi 100 untuk di awal. Dan di bagian akhir jadi 0. Masuk di tengah sini pilih kurva, kayak gini ya kurvanya guys. Kembali, masuk di evolusi ubah jadi 480. Di sini pilih yang XY, masuk di skala ubah jadi 80 untuk di awal. Dan di bagian akhir jadi 230 guys. Nah, jika sudah kita tinggal masuk aja di bagian oktav, ubah jadi 2. Untuk bagian biasnya 5. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja namanya ombang ambing di tengah sini ada. Nah, jika sudah kita tinggal ubah saja untuk bagian frekuensinya jadi 6. Untuk bagian magnitudenya ubah saja menjadi 10 untuk di bagian akhir. Dan di bagian awal kita ubah saja menjadi 350 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih kayak gini guys kurvanya. Kembali, pilih aja titik 3 ini dan kalian tinggal gandakan ya. Nah, jika sudah klik saja bagian ombang-ambing yang di bawah. Untuk bagian sudutnya ubah jadi minus 45. Untuk bagian frekuensinya 3. Sorry guys, untuk bagian sudutnya tadi ya, bukan 45 guys, sorry ya. Kita pakai 120 guys, sorry ya. 120. Untuk bagian magnitudenya kita tinggal ubah jadi 0 untuk di akhir. Jika sudah masuk di tengah sini lagi pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full lagi kayak gini. Kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu move atau transform dan pilih ayun atau swing.
Untuk bagian frekuensinya kita tinggal ubah saja menjadi 60. Untuk bagian sudut satunya ubah jadi minus 3 untuk di awal. Dan di akhir jadi 0. Masuk di sudut 2 ubah saja menjadi 3 juga untuk di awal. Eh 3,5 ya guys, untuk di awal tandain keyframe yang paling awal 3,5 dan di akhir 0. Ya guys harusnya 3,5 ya. 3,5. Nanti yang sudut 1 juga guys ya, jangan lupa kalian ubah jadi 3,5. Nah, oke. Jika sudah selesai kita tinggal kembali aja. Tambahkan lagi efek, pilih saja namanya itu buram gerak di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan satu efek lagi. Bukan satu efek ya, pilih paparan gamma. Nah, tandain di akhir 0. Di awal jadi 1 guys. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih nilai setengah. Kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur. Dan pilih zoom streak ini guys yang di bawah. Klik dulu matanya untuk dimatikan supaya tidak nge-lag. Klik bagian zoom streaknya. Nah tandain di akhir 0 dan di bagian awal jadi minus 2000 ya. Untuk bagian yang Y di awalnya jadi minus 500 guys. Nah jika sudah tahan paling awal, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih kayak gini ya kurvanya. Jika sudah kembali. Untuk kekuatannya tandain keyframe di awal 15 dan di akhir jadi 0 guys. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kita kasih full. Kembali. Nah ini udah jadi ya, untuk yang di awal, untuk yang di bagian akhir ini kalian bisa ubah-ubah kalau mau. Nah untuk yang ini tuh warnanya pink ya kalau nggak salah, ini pink. Untuk yang bagian atas ini warna biru gitu guys, biru ke hijau-hijauan gitu ya. Nah kalau kalian mau ubah, nah jadi kalau kalian mau lihat kayak gini ya hasilnya. Nah ini tuh bagian kayak warna biru muda gitu. Untuk yang di bawah yang kedua ini pink gitu guys. Kalau kalian mau ubah, kalau enggak apa-apa. Di sini saya biarkan kayak gini. Oke, dia sudah, kalian tinggal aktifkan lagi matanya turbulent displace dan bagian zoom stick ya. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Oke. Jika sudah, tambahkan aja lagi satu efek. Pilih saja yang namanya itu opacity visibility di bagian bawah. Dan pilih bagian berkedip atau blink. Untuk bagian frekuensinya kita ubah saja menjadi 15. Nah, kita kasih cepat ya di sini. Nah, jadi hasilnya kayak gini nanti dia. Oke, jika sudah kita tinggal kembali di awal. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak ini, perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih bagian titik 3 di atas, dan kalian regangkan ke arah komposisi. Pilih yang ini, dan gandakan satu layer. Klik lagi, gandakan lagi, klik lagi, gandakan lagi. Klik yang paling atas, masuk di coloran fill, pilih yang putih. Kembali, masuk di blending dan opacity, pilih bagian, ini guys ya, contrast, dan pilih overlay. Kembali, klik yang bagian bawahnya. Masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu lainnya di bagian bawah sini. Dan pilih salin latar belakang ya. Nah, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya paparan gamma ya, di tengah sini ada. Nanti bagian exposure-nya minus 90. Kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih Gaussian blur. Untuk kekuatannya 300 seperti biasa. Kembali, masuk di blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih subtract. Kembali, klik yang bagian bawahnya, masuk di color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang ini. Nah jika sudah kita tinggal, sudah pilih yang ini, pilih saja yang bagian yang ini guys ya, yang warna hitam, yang bagian ini di atas ini, yang warna hitam di atas, geser ke bagian tengah sini guys. Nah jika sudah ke tengah, kita pilih yang hitam di bawah, ubah jadi putih. Yang putih sebelah kanan bawah jadi hitam.
Jika sudah, tarik aja deh yang hitam di bawahnya seperti ini. Nah, kembali, masuk di blending dan opacity, pilih bagian gelapkan, pilih multiply. Kembali, klik yang paling bawah, masuk di efek, tambahkan efek ya, pilih saja salinator belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih pertajam atau sharpen. Nah oke, ini udah jadi, kalian tinggal kembali aja. Nah, kembali aja ya, masuk di bagian sini guys. Nah di bagian detik 14:08, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak ini, dan pangkas di bagian detik 15:23. Nah kita tinggal pilih titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan ke arah komposisi. Masuk di efek, tambahkan efek, pilih salinator belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja namanya itu, blur, dan pilih linear streak ya. Klik matanya, klik linear streaknya, ubah jadi 0, tandain keyframe tan di akhir, tandain lagi tahan ke awal, dan tuh di tengah sini ubah jadi 10. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full, untuk di sini pilih yang ketiga kasih full. Kembali, pilih titik 3 ini, dan gandakan. Klik linear streak yang di bawah, untuk sudutnya kita ubah saja menjadi 90. Kembali, matanya kalian tinggal klik lagi ya, dua-duanya. Nah, pilih aja yang ini, salin satu layer, kembali, dan kalian tinggal tempel aja di bagian detik, sini, 16:19. Nah, kalian tinggal pilih aja yang ini ya, dan tempel satu layer. Klik tan aja, geser ke bagian bawah sini, dan yang ini juga. Nah, oke, ini sudah jadi ya. Nah, oke, jika sudah, pilih pengaturan di atas, 30 fps jadi 60 dan export. Nah oke guys, mungkin sekian video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye, sampai bertemu di video.